Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya membuat mie ayam. Ini enak banget. Bikinnya gampang, bahan-bahannya juga super simpel. Kalau kalian ingin tahu apa aja bahannya dan bagaimana cara saya memasak, ikutin terus ya videonya sampai dengan selesai. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada jahe. Nanti juga ditambahkan kunyit bubuk. Kemudian ada merica bubuk. Dan terakhir ada ketumbar bubuk. Seperti ini ya. Ini akan kita haluskan dulu. Untuk bumbu cemplungnya ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Dan terakhir nanti akan kita tambahkan daun bawang. Untuk pelengkapnya ada sawi dan ada mie-nya ya. Ini saya beli di pasar. Nah, ini untuk pangsitnya juga saya beli di pasar. Nanti tinggal kita goreng. Untuk ayamnya ini saya pakai 1 kg dada ayam fillet. Tinggal kita potong-potong seperti ini ya. Pertama kita akan goreng dulu pangsitnya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini kita angkat. Lalu kita tumis bumbu halusnya di minyak yang banyak ya. Ini kita tumis sampai harum. Masukkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan merica bubuk. Masak lagi sampai matang. Jangan lupa masukkan serai, daun jeruk, dan daun salam. Nah, kalau bumbunya sudah matang seperti ini, baru kita masukkan ayamnya ya. Aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur rata ke ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan air sampai terendam. Jangan lupa seasoning, garam, kaldu bubuk, masukkan kecap manis. Sesuai selera teman-teman ya untuk takarannya. Nah, jangan lupa diicip ya. Masak sampai air menyusut. Nah, ini sudah mulai menyusut. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Masak lagi sampai airnya menyusut ya. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Ini sudah menyusut dan ayamnya sudah meresap ya bumbunya. Terakhir matikan kompor, diamkan sebentar. Nanti akan muncul di pinggir-pinggir ini minyak ya. Kita akan ambil. Nah, untuk selanjutnya kita akan rebus dulu mie-nya. Terakhir kita akan tata ya, masukkan minyak bawangnya atau minyak yang ayam tadi kita masak. Kemudian kecap asin, kaldu bubuk, teman-teman bisa juga pakai penyedap. Diaduk rata, baru masukkan mie-nya. Kemudian tambahkan sawi. Kemudian tata ayamnya juga. Dan terakhir masukkan pangsitnya. Ini dia sudah jadi mie ayamnya. Mudah bukan membuatnya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.